Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pecinta Sound Audio Indonesia, gimana kabarnya? Semoga tetap diberikan kelancaran rezeki dan kesehatan selalu. Amin. Ya, kali ini kita mau konten subwoofer paling laris ya. Ini adalah subwoofer di kelas 4 jutaan ya. 4 juta sudah dapat subwoofer yang bawah ini. Kalau teman-teman mau tanya harga paketnya berapa, Mas? Kalau atas dan bawah. Kalau yang atas ini kita pakai asli yang harga 1.700.000 lur. Ini pasif ya. Harganya belum termasuk power ya. Power sama crossover. Karena kita konten yang ini hanya subwoofernya saja. Kita mau review dulu subwoofernya dari teksturnya sendiri. Ini adalah resin ya lur. Ini resin tahan air. Kalau untuk handle-nya kita pakai besi. Nah, untuk grillnya grill bulat ya. Nah ini grillnya. Untuk plat belakang pakai plat spikon cekung. Jadi tahan waktu ada air hujan turun dia nggak langsung masuk ke spikonnya. Ya, ini dimensinya mundurnya ini 90 cm. Ini mundurnya 90 cm. Kalau panjangnya dari sana ke sini itu sekitar 122. Nah, ini untuk reviewnya. Ini dalamnya istri pakai asli LF V400 bisa, pakai ZI Pro bisa, pakai Vitavo. Vitavo yang warna merah ini juga bisa. Pakai RDW GT Lab juga boleh. Nanti harga 4 juta boleh pilih ya lur untuk speakernya. Antara yang disebutkan tadi. Ini kirim ke Bangkalan Madura ya. Kirim ke Bangkalan Madura. Oke, nggak perlu lama-lama. Sekarang kita mau cek soundkan dulu ya lur. Cek soundkan dulu suaranya. Oke, kita tes 3 genre lagu berbeda ya. Oke, kita cek sound. Thank you.
cek soundnya cukup seperti itu karena sudah jelas untuk 3 genre lagu. Bagi yang ingin bermesan atau minat untuk pembelian bisa langsung kontak WA yang tertera di layar kaca Anda atau di deskripsi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.